resmi dimulai Rabu kemarin, di mana dalam laga tersebut tim bola basket Kepulauan Babel bertemu Sulut. Pada kuarter pertama, Sulut sudah menunjukkan penampilan garang. Mereka unggul 7 poin dari Babel, skor sementara 17-10. Memasuki kuarter kedua, Babel berusaha bangkit. Namun sayang, pertahanan Sulut tidak mudah ditembus dan menyisikan poin Babel 46-22. Di kuarter ketiga, pertandingan semakin panas. Riuh rendah supporter kedua tim membuat suasana MSC bergemuruh. Sulut terus memimpin 63-52. Namun pada kuarter keempat, Babel melalui Anthony RKJS berhasil menyamakan kedudukan 77-77. Penambahan waktu 5 menit sangat sengit. Sulut dan Babel terus menyamakan kedudukan. Namun akhirnya pertandingan perdana berhasil ditutup Sulut dengan unggul 1 poin dari Babel. Mungkin tadi poin sudah cukup jauh, tapi bisa dikejar oleh lawan. Ini menjadi satu acuan untuk kami agar supaya di pertandingan berikutnya lebih baik lagi dari pertandingan ini.